Seorang selebgram meninggal dunia usai menerabas palang kereta api di kawasan Kampung Baru, Bandar Lampung, Sabtu 31 Agustus 2024. Selebgram tersebut bernama Regita Cecilia yang kerap disapa Rere asal kota Lampung. Saat kejadian, Rere sedang berada satu mobil dengan rekannya yang bernama Ali Akbar. Rere berada di kemudi mobil saat terjadi kecelakaan setelah menerabas palang kereta api. Pada kejadian tersebut, Rere bersama rekannya yang berada di dalam mobil terseret hampir 30 meter setelah ditabrak kereta api. Pas dari arah Raja Basah mau ke Unila. Terus ada kereta dari Palembang, kereta Kota Bumi. Terus terjadi tabrakan. Di depan ada motor, enggak sempat ngelewatin motor, berhenti. Berhenti itu karena depan ada motor. Motornya lewat, jadi motornya selamat, yang mobilnya mental ya mas ini? Mental ya, apa keseret? Keseret ya mas? Keseret ya. Kondisi penumpangnya waktu itu gimana mas? Kondisi penumpang ada dua orang. Yang satu kritis, yang satunya udah masih bisa bicara gitu kan. Tapi kecepit kakinya. Mahasiswa atau apa dia mas? Kalau ini sudah kerja, info dari teman-temannya ke rumah sakit apa yang kritis yang perempuan. Saat kejadian itu yang bawa perempuan ya mas? Yang bawa perempuan, jadi drivernya. Usai kejadian, Rere bersama dua rekannya langsung mengalami kondisi yang kritis. Ia berdua langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Namun, Tuhan berkehendak lain, Rere menghembuskan napas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan. Sementara, rekannya masih mendapatkan perawatan yang serius karena kondisinya kritis.